Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah video tutorial cara lock bootloader pada Realme 5 Pro ya teman-teman. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kalian simak video ini sebelum kita melanjutkan ke tutorialnya. Alangkah baiknya kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman kalian agar bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut saja. Langkah yang pertama, kita matikan dulu handphonenya. Oke teman-teman, ini status handphone saya sudah stok room ya. Ini seharusnya kalian harus stok room dulu biar tidak terjadi bug pada Realme kalian ya. Oke, kita matikan handphonenya. Oke, selanjutnya kita masuk ke mode fast boot dengan cara menekan tombol power secara bersamaan dengan volume bawah. Oke, cukup tetap kalau lepaskan. Nah, selanjutnya kita hubungkan, ini statusnya sudah unlock. Sekarang kita mau nge-lock Realme 5 Pro ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel USB. Oke. Selanjutnya kita fokus ke laptop. Di sini saya sudah mengekstrak minimal ADB fastboot. Oke, langsung saja kita buka minimal ADB-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka di jendela CMD. Oke teman-teman, selanjutnya kita ketik perintah fastboot device. Kita hubungkan dulu apakah benar-benar terhubung fastboot. Tampilannya seperti ini berarti Realme 5 Pro kita sudah terkonek dengan laptop ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan men-lock Realme 5. Kita ketik perintah fastboot /lasi. Perintahnya fastboot flashing lock, langsung ada enter. Nah, kita fokus ke HP-nya. Di sini kita pilih di lock order karena kita mau menguncinya. Kita tekan ini. Oke, tekan tombol power. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita tunggu saja hingga Realme kita berhasil booting. Nah, jika tampilannya seperti ini, langsung saja kita set up Realme kita seperti biasa ya teman-teman. Oke, sini saya percepat videonya.
Sekarang Realme 5 kita sudah berhasil masuk ke ColorOS. Dalam status kondisi Realme kita sudah relog kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sangatlah mudah dan gampang ya. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.